ni karu no. Datang je lah, mana datang je lah, go. Pantai ke sawah kau dah. Kau pantai lah siapa? Sawah ni pantai. Wah, ha. Selambek je lah. Kau mana datang aku sini kau ha. Tak perlu kena aku tu. Ha, wah. Itu nyo. Ha. Kan beraksi nampak sini kau ha. Yo yo yo. Dah, bang. Kalau awak ni panik bang mohon lah. Ya sudah lebih mahal. Ino aja mah gara-gara ke sawah. Waduh. Kok sawah apa aku kini noah? Ini sedang uji coba kini no. Uji coba. Ya. Uji coba bibit unggul untuk tanaman padi. Ayo padi itu rancak. Ayo, lebih rancak dari biasanya. Itu bantu cino ke sawah mengah-mengah doh ha. Doh elok ke sawah harus tuah. Dah mendatang itu saya tak bisa cino ora. Dok jarang ke sawah nak tentu doh wak sialah doh. Awak harus mengikuti teknologi lo wak no. Tu contoh gaya pak awak wakil wali kota wak. Ah. Pupuknya nak dunya sandang-sandang orang gini dah. Sekarang ikut pupuknya nya masuklah sakung. Kadang itu bala pupuk dah. Itu kau bang kena jom menyemprot petang nah. Tu dalam bertanam kini kau. Mungkin sedang ikut pupuk ah. Ah ke dia serang la po sawah rebang dah. Itu yang teknologi dong. Lah semakin canggih kini. Tu baca punya mama don ke sawah tu. Ah dia sistem semprot lain. Ke surangnya. Ah. Ah. Itu ketum pupuk gini nya semprot. Sekarang kau pupuk lah ha. Esok 50 kilo nak sandang dalam sawah ha. Kini lan saku kau masuk lah. Cuma pupuk nak sekadang tu bang tu kah? Bila bang siran petang kau ha. Wah. Sawah kau. Dang otak bang mah. Serius dah? Tak mian ayo encik bang dah. Awak weh ha. Ni buat jelah. Aku nak jali bukti rempi apa aku lah. Kau nak dua lah. Deh. Baiklah. Sawah nak. Sawah ya. Dua lu pak. Ya. Manjung gay, bapak. Manjung ke sawah, pergi ke sawah nak. Nah, hai pak. Hai pi. Hai. Ngai. Cik celik pi nak. Kemahal lagi. Boleh celik pi. Dia sana orang ada. Malah orang sawah ni. Tidak ke sawah ni enggak. Nak sawah ni? Hah? Nak sawah? Tiba suri ke sawah. Lalu siku. Dia orang siak ini. Pandai lah dah nyuruh kami ke sawah ni. Kami juragan kami manggai. Manggai sureh deng kamaring ah. Tuduh Pak Wawa sinana. Lalu awak siko. Lape gila. Dede. Gai, lalu ai gai. Ya, Pak. Ya lu. Ya lalu. Ndak sawah, Pak. Sekolah doa. Kiku malu dari kalian seorang-seorang. Sedang meranti dia, Pak. Nanti? Minum dia, Pak. Panik entah, Pak. Panik. Bah, lai sesuai alur bapakai pupuk aku batang. Lai. Bah, caranya kaya? Wak semprot, Pak, ke lahan yang tadi tanam tu, Pak. Lai 5 hari kau semprot batang, Pak. Dia gini. 5 hari, ya, pas tu. Kini, no, jadi 6 kini? Ya, tinggal sepiring lah, Pak. Cuma lah, habis, Pak. Habis? Lain tak berbuang-buang. Sempat ikut. Aku tanya, iyo aku lah dipercaya ni Pak Wawa. Masalah sawah dan selaweh aku mah. Tinggal sepiring lah ya Pak. Sepiring lah ya. Iya Pak. Tiu kurang Pak. Ya, itu kan lapak buahan gaya. Itu coming. Di caliak bah cara penerapan yang tapi. Insyaallah kalau ikut dia lakukan. Apa yakin dia jadi contoh
untuk petani wayang lain. Ragu kan? Kok mau diikut petani pak? Lalu saya di bawah. Lalu ada di. Ya, lalu tangga juga tang dua. Bilu kesalasai. Panek, panek kawin. Minum, mengopi. Jadi tetap tentunya no, ada target. Target pak, sawah wak tanam tu sesuai dengan rencana. Kemudian tunggu lu besok, besok lu tunggu selesai kan dua jadi. Kalian tak dah? Buat wak lembut ni pak. Lembut ya. Iya. Makan dak lah ya pak. Dan iku saya belum selesai lah. Yo, ya mudah-mudahan lah iku menjadi anu, menjadi penyegar lah, pembawa harapan. Amin pak. Ya sesuai dengan itu, kalau sampai banyaknya sampai puluh buah iku anunya kan. Pengembangan kan lumayan. Melimpah hasil kan? Melimpah hasil. Jadi rasa kia pak bertambah, rasa kia wak di bawah-bawah. Naik juga. Boleh wak asisten. Asisten sawah. Asisten sawah ya. Oke lah ya Des, no. Oke. Iya pak. Apa dulu tugas yang lain? Oh, iya pak. Gunakanlah iko. Enggak usah pakai pestisida yang lain lah ya. Pakai siku dulu. Biar terbukti beko. So, kalau dia campur dia pestisida lain, awak tak tahu hasilnya ko beko. Kalau hasilnya tak tentu, tentu masyarakat tak lo bisa mempedomani. Lah deh, selamat ya. Ya pak. Pak ada tugas lain deh. Ya, okay. Okay, ya. Ino. Ayo lah kumpul pak. Aduh. Hati yang dah boleh kumpul ya. Iya dah pak. Okay, ya sukses ya. Ya pak. Ya lah ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, dia kok tak itu be ya, nak orang ke sawah, malu muku ada pak di busku tadinya, telah lalu tadi, anggai lah malu muku na, awak kuah, kumu ya, pak pak wakil wali kota, malu gue dah, pika sawah tu yuk kumu, ni. Yang pertama sekali latar belakang kita mengadakan kegiatan ini. Ini saya dari PT BES Bandung yang punya produk Eco Farming Pak. Ini produk unggulannya satu-satunya dari PT BES. Kenapa ini diadakan oleh PT BES? Karena melihat beberapa hal permasalahan yang dihadapi oleh petani kita. Yang pertama sekali persoalan semakin menurunnya tingkat kesuburan lahan oleh petani kita, sehingga tidak bisa lagi petani kita meningkatkan produksi walaupun bagaimana kita menambah pupuk. Nah, kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani, ketersediaan pupuk di petani itu sangat sulit. Walaupun ada, kadang-kadang harga tidak mencukupi. Jadi itu yang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani kita. Jadi untuk mengatasi ini, PT BES menciptakan suatu produk bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diatasi, yaitu salah satunya adalah Eco Farming ini. Kenapa ini terjadi persoalan lahan semakin menurun tingkat kesuburannya? Ini ada tiga hal, Pak. Pertama sekali, pemakaian pupuk anorganik atau pupuk buatan dosis tinggi dengan waktu yang tidak tepat. Yang kedua, pengolahan tanah yang tidak sesuai dengan asas konservasi, sehingga tanah itu bisa menjadi lebih keras dan lapisan olah semakin dangkal. Kemudian yang ketiga, hak tanah oleh petani kita tidak pernah dikembalikan lagi. Apa maksudnya? Semua sisa-sisa pertanian, contoh jerami, itu selalu dibakar oleh petani kita. Itu yang membuat petani kita sekarang susah untuk meningkatkan produksinya karena lahan itu sudah tidak subur lagi. Nah, jadi salah satu upaya bagaimana kita harus memperbaiki tanah yang sudah rusak ini. Nah itu, jadi salah satu usahanya adalah bagaimana kita pertama sekali memaksimalkan pengolahan tanah. Artinya kita harus memakai pengolahan tanah yang secara sempurna, baik alat yang dipakai maupun masa pengolahan tanah. Jadi sekarang petani kita itu mengolah tanah itu masanya paling anu seminggu. Kan itu menurut ilmu pertanian pengolahan tanah itu minimalnya 20 hari atau 1 bulan. Nah, sekarang terjadi satu minggu, itu yang membuat tanah semakin tidak sehat. Yang kedua, jerami itu
selama ini tidak pernah dikembalikan oleh petani kita, malah selalu dibakar. Malah kalau dibakar itu kita sama dengan membakar pupuk. Menurut analisa dan hitungan-hitungan kami yang sudah kami lakukan, itu satu hektarnya itu lebih kurang sekitar 650 kg pupuk yang kita bakar setiap musim tanam. Bayangkan. Sementara kita menurut rekomendasi 450 ya udah, 450 rata-rata pemakaian pupuk. Sementara kita membakar pupuk 650 kilo. Nah, jadi dengan ini kita berupaya bagaimana tanah kita ini bisa kita perbaiki, produksi bisa kita tingkatkan, kesinambungan pertanian bisa kita pertahankan. Nah, itu tujuannya. Jadi salah satunya adalah ecofarming ini untuk membantu proses percepatan pembenahan tanah ini. Kenapa? Karena ecofarming punya mikroba-mikroba positif yang bisa membantu proses perombakan unsur hara yang ada di dalam tanah dan mampu memfiksasi nitrogen yang ada di dalam tanah ini. Kenapa membantu memproses perombakan unsur hara yang ada di dalam? So, unsur P, maaf Pak, saya sudah melakukan penelitian tahun 90 di Kota Solo, Pak. So, beliau guru saya. Untuk tugas akhir saya waktu dulu di fakultas, saya judul penelitiannya adalah pengelola unsur P pada lahan sawah berkadar P tinggi. Itu di Solo saya lakukan. Ternyata Solo paling banyak unsur P-nya yang terbenam di dalam sawah. Tiap tahun tambah aja. Itu yang membuat sawah semakin rusak. Kini saya lakukan penambangan dengan melakukan ecofarming ini. Nah, itu Pak. Sehingga nanti dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan dari beberapa tempat, baik di Lubu Alung, di Indopuro, di Sawah Lunto, kemudian di Payakumbu, di Pasaman, sudah banyak kami lakukan, itu pada umumnya bisa meningkatkan produksi rata-rata 75%, Pak. Dan malahan itu pemanfaatannya itu banyak yang dilakukan di tengah jalan. Maksudnya apa? Kita temukan sawah tadi itu, kita temukan padi itu sudah tanam, Pak. Baru kita kasih ini. Alhamdulillah nanti ini bisa kita lakukan dari awal. Mudah-mudahan ini bisa peningkatannya lebih baik lagi. Dan ini bisa menjadi contoh bagi nanti kita ya Pak. Contoh bagi kita untuk pertanian kita ke depan di Kota Solo ini. Dan malahan untuk di daerah-daerah lain yang ada di sekitar Kota Solo ini. Nah, jadi itu mungkin Pak penjelasan sedikit terkait dengan masalah ecofarming ini. Kalau istilahnya dari PT BES, petani cerdas pakai ecofarming. Lahan subur, petani makmur. Nah, itu Pak. Jadi, kalau lahan subur, petani makmur. Karena produksi pertaniannya akan lebih meningkat. Jadi, fokus kita Pak sekarang bagaimana lahan pertanian kita itu bisa kita perbaiki dan kita benahi sehingga nanti bisa terciptanya agroekosistem yang ideal untuk pertumbuhan tanaman sehingga bisa menghasilkan produksi padi yang atau produksi pertanian yang lebih maksimal. Itu saja mungkin keterangan sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Renier, Wakil Wali Kota Solo, didampingi oleh Pak Datua, tokoh dan mantan Kadis Pertanian, Pak Kadis Kota Solo dan Pak Yan Rizal yang memperkenalkan ecofarming, sebuah produk yang diyakini bisa meningkatkan hasil pertanian. Ecofarming akan mengatur struktur tanah, memperbaiki tanah, dengan cara-cara yang sesuai dengan keilmuan. Saya sudah cobakan hari ini, saya yakini ini jawaban bagi petani untuk bisa tingkatkan hasil di masa yang akan datang. Pada masyarakat, terus petani, saya anjurkan, saya himbau pakailah ini. Mari kita sambut kemenangan dengan ini, dengan hasil yang insya Allah akan jauh lebih baik. Semoga sukses kita bersama. Yang ingin mendapatkan ini, bisa hubungi kontak di bawah ini, atau menjadi member, atau di link deskripsi di bawah ini. Semoga petani Indonesia makmur, jaya, dan sejahtera.